Hola minasan. Ngomong apa sih gue? Oke, hari ini teman-teman YouTube, aku mau share sama kalian dan kita mau share bareng-bareng lah ya sama kalian semuanya yang ada di rumah. Ya, tentunya pasti kalian kalau membuka YouTube langsung lihat aku ngomong seperti ini, langsung kalian dengerin dan kita bakal diskusi bareng-bareng. Nah, menurut kalian baik enggak sih gitu mengasihkan KB, pil KB itu kepada kucing? Nah, banyak kasus yang terjadi di masyarakat kita nih yang belum tahu atau masyarakat yang awam tentang bahayanya pil KB dikonsumsi oleh kucing. Nah, ini banyak sekali loh guys yang dibahas. Kalau kalian belum tahu, langsung aja kalian ikutan nimbrung di sini dan kita bakal bahas bersama-sama. Nah, kasus ini sebetulnya sudah lama sekali. Memang kita kan setiap tahunnya kita pasti akan ada orang baru yang suka terhadap kucing gitu kan. Nah, orang baru yang suka terhadap kucing inilah yang wajib kita edukasi bersama-sama teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita tanya gitu, jangan gengsi. Kalau kita ngasih tahu ke orang itu ya. Misalkan orang itu kita ya, kita harus nerima, kita dikasih tahu sama orang, jangan malah kita ngeyel. Nah, ini kadang yang terjadi sama kehidupan kita bermasyarakat seperti itu teman-teman. Jadi harus dipahami lagi bahwa penggunaan pil KB itu tidak bisa diberikan ke kucing. Akibatnya itu sangat fatal sekali. Lebih baik ini, kita tahu, aku juga tahu, kalian juga paham semuanya kan. Kalau kita mempunyai kucing banyak pasti stres dan ngeluh sirahnya pusing. Gitu loh. Jadi enggak cuman kalian doang, enggak cuman orang-orang yang ngasih pil KB itu loh supaya kucing itu enggak hamil, supaya kucing itu enggak ngelahirin. Bukan cara satu-satunya, bukan solusi untuk kita mencegah populasi dari kucing tersebut. Nah, ada caranya gitu. Orang seperti ini kan perlu kita edukasi kan. Dia kan tidak tahu adanya steril. Mungkin dia bilang seperti ini. Lu bilang mah steril mudah. Steril itu kan mahal gitu kan. Dia bilang seperti itu. Lah kamu bisa pelihara kucing. Kucing itu kan peliharanya atau perawatannya kan juga mahal. Di mana akhlaknya? Gitu loh kan, kita harus berani ngomong seperti itu teman-teman. Jadi dia pelihara kucing aja bisa, masa sterilin kucing aja nggak bisa kan gitu. Nah paling enggak gini loh, kita kan tiap bulan kan sisihin uang lah gitu, 100.000, ntar bulan lagi 100.000, kan lama-lama kan bisa buat steril kan. Enggak dengan cara ngasih pil KB, itu bukan solusi namanya, itu nyakitin kucing. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada orang-orang yang ngasih pil KB ya jadi teman-teman tegur, kalian ngomong sama orang tersebut ya dengan hati-hati ngomongnya gitu. Tidak perlu dengan yang nada tinggi, karena kan kita berpendidikan ya, orang berpendidikan tuh beda loh sama orang yang ngeyelan yang nggak tahu deh pendidikannya di mana, itu entah di alam goib kalian. Nah, buat kalian yang belum tahu pentingnya steril, itu yang untuk mengurangi populasi juga dan membuat kucing juga lebih sehat. Kadang kita nggak tahu dalamnya kucing seperti apa, kadang ada kista, ada apa gitu, kita nggak tahu dong teman-teman gitu. Makanya untuk itulah kita steril aja daripada KB. Kalau KB yang dilakukan akan berbahaya kepada kucing. Seperti inilah yang terjadi kalau kita melakukan ngasih pil KB itu ke kucing. Jadi kucingnya jadi sakit, ada kayak gini, ada benjolan segala macam. Itu kan malah kalian nyakitin dong kucing tersebut. Kalian sayang tapi sayangnya sayang nyakitin, gimana dong? Nah, mulai dari sekarang teman-teman nabung. Ya, nabung buat steril. Aku pun juga gitu loh teman-teman, nabung 10.000 lah, seminggu 10.000 enggak apa-apa deh. Nah, kan adanya segitu gitu. Misalkan adanya segitu ataupun seminggu 20.000 kan enggak apa-apa gitu. Maksudnya kan kita ada niatan buat itu, atau nanti ada uang apa kita masukin buat biaya steril kucing kita. Jadi enggak overpopulasi, enggak pusing. Kalau pusing dikasih pil KB, kasihan kucingnya. Kayak gitu, ada tumor, ada apa sih itu, blendong-blendong itu loh teman-teman di perutnya, kan kasihan itu, kan dia kesakitan. Coba kalian kayak gitu, susune awake dhewe nek dikasih gitu apa enggak sakit, kan sakit kan. Kita bayangin diri kita sendiri lah sebelum kita ngasih itu ke makhluk Tuhan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Oke lah, hari ini gitu aja teman-teman, share buat kalian yang pernah pengalaman tentang pil KB ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.